Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Cik Lulu. Okey, kita masih lagi dalam bab 5 iaitu janjang dan masih lagi dalam subtopik janjang aritmetik tetapi part 2. Okey, adik-adik, jangan lupa part 1 kena tengok dahulu baru part 2 baru ada synchronize. Okay, rumus yang melibatkan janjang aritmetik. Sorry dek eh. Ni silap eja. Okey, biasalah laju sangat nak menaik. Okey, untuk part 1 cikgu dah selesaikan formula TN, sebutan yang ke N. Okey, untuk hari ini cikgu fokus formula yang kedua dan formula yang ketiga. Okey, formula yang kedua S. Apa maksud S? S adalah sum. Sum adalah S tu bermaksud sum ataupun jumlah. Okey, jumlah. Jadi adik-adik, N macam biasalah number of term tu, A adalah first term ataupun sebutan pertama. Okey, cikgu tulislah takut lupa. A adalah sebutan pertama. Okey, D apa dia? Okey, siapa ingat D? D adalah perbezaan sepunya. Dan, okey, ni yang baru, L. Apa itu L? L di sini. L adalah last term. Ataupun sebutan terakhir. Okey adik-adik, jom kita check ataupun kita tengok sambungan part 1, okey? Lagi ya, siapa dah tengok video cikgu yang part 1, sekarang part 2 kita masih menggunakan contoh yang sama iaitu kereta sewa Taiping Encik Razid. Berikut adalah keuntungan setiap bulan daripada bulan pertama sehingga RM10,000. Okey. Jadi di sini okey. Jadi di sini sebelum tu kita dah tahu RM10,000 ni adalah yang ke-40. Tapi tak apa, nanti cikgu tetap tunjukkan macam mana untuk refresh. Okey, jadi di sini okey, formula yang terlibat tadi ini tahu adik-adik, SN. Okey, SN, tak apa nanti cikgu tunjuk balik. Okey, yang pertama, berapakah jumlah keuntungan Encik Razid untuk 12 bulan yang pertama? Okey, apa perbezaannya untuk part 2 ni? Okey, untuk bahagian kedua video kita, dia kata jumlah. Jumlah tu maksudnya sum. Sum tu formula kita S, sum. Okey, jadi apakah formula sum? Okey, S N sama dengan okey, ini formula yang cikgu tunjuk tadi. Okey, jadi kita tahu kan? Okey, kita tahu di sini sebelum ni. Okey, di sini untuk part 1 punya video, A adalah 2,200. D kita adalah 200. Jadi kita dah ada nilai. Jadi kita boleh masuk sini. Okey, jumlah keuntungan untuk 12 bulan pertama maksudnya S12 ya adik-adik. Okey, S12. Cikgu buat macam ni. Jadi S12. Okey, 12 tolak 1, 11. Okey, jadi kita kira dengan berhati-hati, kita akan dapat 39,600. Banyak juga keuntungan Cik Razid ni ya. Okey, contoh yang kedua. Berapakah jumlah keseluruhan keuntungan Cik Razid? Jumlah keseluruhan ni maksudnya daripada bulan 1 kita tambah semua sampai yang 10,000 ni. Jadi kita tahu, kita kena tahulah TN ni berapa. Jadi TN ni cikgu dah ajar kan sebelum ni, kita cari macam mana, tengok video cikgu untuk part 1 tu di mana bila kira-kira nanti N kita akan dapat 40. Jadi check balik video part 1 cikgu. Jadi N40 maksudnya kita nak tahu jumlah keseluruhan daripada bulan pertama sampai bulan yang ke-40. Jadi masih menggunakan formula SN tadi. Okey, reverse formula ni ya. Okey, N kedua. Okey, jadi disebabkan cikgu dah tahu dah last kali kita ada 40 bulan. Jadi S40 lah.
Jadi 39D ya. Kurang 1 bla bla bla. Ha, kau banyak gila, 244,000 keuntungan Cik Razid. Power tak power? Okey, jadi adik-adik, kalau adik-adik perasan yang cikgu tunjuk ini, ini adalah menggunakan rumus yang pertama. Kita kan tadi ada dua rumus yang cikgu tunjuk. Ini rumus dia. Yang kedua tu, yang ketiga tu, yang ada last term. Okey, formula yang last term tu, okey cikgu naik lagi ke atas macam ni. Okey, rumus yang kedua tu kita boleh gunakan kalau ada sebutan terakhir ataupun bulan yang terakhir. Di mana cikgu tulis balik SN N per 2 A tambah L. Jadi ini lebih mudah. S40 last kali adalah 10,000. Okey, jadi kita akan dapat, masih dapat nilai yang sama tetapi formula yang berbeza. Ingat eh, formula yang rumus yang kedua ni digunakan kalau kita ada sebutan terakhir 10,000 ni. Contoh 1. Diberi suatu janjang aritmetik 4, 7, 10 dan seterusnya, cari KA, hasil tambah 35 sebutan yang pertama. Adik-adik kena ingat yang cikgu pernah tunjuk sebelum ni, kalau kita dah dapat jujukan nombor, pastikan kita keluarkan apa itu dia punya sebutan pertama dan apa itu dia punya perbezaan sepunya. Okey, jadi sebutan pertama kita tahu 4. Okey, perbezaan sepunya adalah T2 tolak T1, iaitu 7 tolak dengan 4. Jadi kita akan dapat 3. Okey, selesai. Okey, jadi di sini baru kita tengok contoh soalan. Hasil tambah 35 sebutan yang pertama. Tengok eh, formula jangan lupa SN sama dengan okey, ingat eh. Maksudnya, okey, kalau cikgu, cikgu pemudahkan cepat. Hasil tambah 35 maksudnya S35 35 per 2 eh, cikgu 4. Okey, tambah 35 tolak 1, dia berkurang 1. Kalau 35, sini akan 34D. Okey, kan senang macam gitu. Jadi, kita akan dapat 1925. Okey, contoh yang B, hasil tambah N sebutan pertama. Hasil tambah N sebutan yang pertama. Jadi, formulanya macam ni lah. SN. Hasil tambah N tu maksudnya SN. SN. N tolak 1D. Jadi kita dah ada nilai A dan nilai D, kita gantikanlah. N per 2 ni kekal, A kita 4. Jadi N tolak 1, D kita 3. Tutup balik bracket. Okay, ini bermaksud kita darab mereka satu per satu begini. Okay, jadi okey, kita ringkaskan. Okey, macam gitu aja, simple. Contoh yang kedua, hasil tambah 10 sebutan pertama bagi suatu janjang aritmetik ialah 230. Okey, cikgu keluarkan dululah, senang. Hasil tambah 10 sebutan, maksudnya S10 sama dengan 230. Dan okey, dan hasil tambah 10 sebutan yang berikutnya. Maksudnya hasil tambah, maksudnya hasil tambah 10 sebutan yang berikutnya adalah 630. Itu maklumat yang kedua. Okey, jadi cari sebutan pertama dan beza sepunya. Soalannya sekarang nak cari A apakah dia dan beza sepunya apakah dia. Okey, ini memang begitu complicated, taklah complicated sangat sebenarnya. Okey, jadi di sini okey, apa-apa pun kita kena berpegang pada formula. Okey adik, formula SN tadi adalah
Ni formula dia kan. Okey, jadi cikgu masukkan maklumat yang pertama. S10 adalah 230. Jadi apa kata cikgu gantikan dulu formula dia. Formula dia begini. Sepuluh maksudnya 9D. Sebab kita tak tahu kan berapa. Okey, jadi sini. Okey, cikgu 2A tambah 9D. Yang ini kan 230 bahagi 10 per 2 lah. Pecahan cikgu buat pergi sana jadi bahagi. Dia akan jadi 46. Okey, ini cikgu jadikan dia menjadi persamaan pertama. Okey. Jadi adik-adik, okey, tadi S10 230 dan tambah lagi 10 sebutan yang berikutnya, maksudnya 10 tambah 10 adalah sebutan yang ke-20. Jadi cikgu tulis dulu. Okey, cikgu tulis dulu formula. Sebutan ke-20 sama dengan okey, sebab dia kata hasil tambah 10 sebutan yang berikutnya 630. Okey. Jadi maksudnya 10 sebutan yang pertama okey adalah 230. Cikgu tambahkanlah dengan 10 sebutan lagi yang seterusnya tu, tambah 630. Jumlah mereka ni adalah jumlah 20 sebutan yang pertama. Itu maksudnya. Jadi di sini cikgu ringkaskan lagi kat sini. Okey, kat sini akan jadi okey, ini cikgu ringkaskan lagi. Okey, jadi ini akan jadi persamaan yang kedua. Okey, bila berlaku begini adalah simultaneous equation ataupun persamaan serentak. Okay, sistem persamaan lah yang kita belajar sebelum ni. Jadi ada persamaan satu, persamaan dua. Okay, cikgu guna kaedah penggantian lah. Jadi cikgu nak cari A lah sebagai subjek kat sini. 46 tolak 9D per 2. Okay, ini adalah persamaan ketiga cikgu lah. Okay. Jadi bagi. Jadi di sini cikgu masukkan 3, gantikan 3 dalam 2. Okey. Jadi hati-hati masukkan. Okey, kita semakin hampir. Jangan lupa ini kita boleh potong dengan 10. Okey. Ringkaskan, berhati-hati. Okey, nanti kita akan dapat cikgu ringkaskan D. Jadi cikgu akan dapat D sama dengan 4. Okey. D sama dengan 4. Okey, apabila D sama dengan 4, cikgu masukkan dalam A lah. Ini. Gantikan D sama dengan 4 dalam 3. Ni 3 eh. Jadi cikgu akan dapat. Tada, 5. Okey, jadi hayati betul-betul dia punya ayat supaya kita tidak tersilap. Contoh 3. Sekumpulan lebah mula membuat satu sarang lebah yang baru. Okey, dua lubang heksagon yang dibuat pada hari pertama. Okey, hari pertama dia buat dua. Ni yeah, dua. Okey, seterusnya pada hari 5 lubang untuk hari yang kedua. Lepas tu 8 lubang untuk hari yang ketiga dan seterusnya. Okey, so baca betul-betul, pastikan kita keluar dalam bentuk jujukan nombor. Jadi kalau cikgu sebelum cikgu nak mencari soalan, membaca soalan yang seterusnya, cikgu suka terus keluarkan dulu. A kita adalah 2, B
perbezaan sepunya D kita adalah 5 tolak 2. Jadi kita akan dapat 3. Okay. So kita tengok soalan A. Jumlah lubang heksagon pada hari yang ke-12. Adik-adik tengok tahu jumlah. Okay, kalau jumlah dah tentunya formula kita adalah S. S12 lah. Jadi cikgu masukkan formula 12 per 2. Okay, 2A tambah kurang 1, 11D. Untuk balik. Jadi 2A cikgu, D11. Jadi bila kita kira, kita teruslah dapat jawapan 222. Okay. So, okay. Soalan yang B. Okay. Bilangan. Okay. Hitung bilangan minimum hari jika lebih daripada 1000 lubang heksagon telah dibuat. Okay. Bilangan minimum. Maksudnya bilangan minimum jumlah lah. Okay. Sekiranya 1000 lubang dibuat. Okay. Minimum. Yang penting adik kena tahu minimum. Minimum dia punya simbol adalah lebih kecil ke lebih besar ke, kan? Jadi minimum tu sebenarnya tandanya adalah sini. Lebih besar. Okay. So, kita tengok. Macam mana kita nak keluarkan formula? Beginilah. Di mana kita nak tahu N yang keberapa? SN. Lebih besar sama dengan 1000. Okay. Begini tau. Okay, bila kita dah tahu minimum, kita kena guna tanda sini. Okay, lebih besar daripada 1000. SN, apakah formula dia? Kita masukkan formula dia semula. Di mana? Okay, begitu adik-adik. Jadi, kita gantikanlah. Okay, kita gantikanlah nilai A dan nilai D dengan berhati-hati. Cikgu gantikan eh. Ni jangan lupa darabkan mereka. Okay, di sini sepatutnya kalau betul-betul jangan tersilap tanda. Dua cikgu buat pergi sana jadi darab, jadi tinggal jadi 2000 lah. Okay, ini hati-hati kat sini cikgu expand akan dapat. Tengok, kita ada kuasa 2, ada N. Jadi, kalau berlaku begini, confirmlah dia melibatkan kuadratik, persamaan kuadratik lah. Jadi, cikgu ubah ataupun cikgu susun dia mengikut bentuk am. Okey, bentuk am. Ini cikgu ringkaskan tau. 4N tolak 3N dapat M. Jadi apabila di sini, okay, kita, disebabkan ada tanda ketaksamaan. Ingat, bila ada tanda ketaksamaan, kita nak cari julat lah. Okay. So, ketaksamaan kalau cikgu ajar sebelum ni, kalau adik tengok video cikgu, ada banyak cara kan, ada 3. Okay. Sama ada kita gunakan faktor ke, ataupun kita gunakan graf ke ataupun nombor line. Okey, cikgu gunakan graf sebab N kita positif, jadi graf cikgu sentiasa senyum lah, senyum. Okey, lepas tu kita nak tahu kan, adik masukkan dalam EQN, masukkan dalam kalkulator, masukkan dalam kalkulator tu kita akan dapat nilai X1, X2 kita tu berapa kan. Okey, contohlah cikgu dapat ni. Cikgu conteng kat tempat lain tau. Okay. Contohnya dalam kalkulator tu, okay, cikgu dapat X1 adalah -25.99. X2 cikgu dapat 25.65. Okay. Jadi kita letakkanlah
yang positif, yang paling besar duduk sebelah kanan. Okey. Okey, begini. Okey. Kalau ada ingat lagi yang cikgu ajar sebelum ni, okey. Kalau lebih besar, lorek atas. Lorek atas tu di mana? Di sini lorekannya. Okey. Bermaksud kita punya N tu berada di tempat yang kita lorek. Okey, kita nak keluarkan dulu kertas samaan. Okey, kertas samaan yang pertama jawapannya adalah N lebih kecil. Okey, yang sebelah sini pula. Okey, N sebelah kanan lebih besar. Sebelah kiri pandang kiri. Sebelah kanan pandang kanan. Ha, macam tu. Okey, kita ada dua. Jadi adik-adik, jawapan tak boleh berada dalam bentuk ketaksamaan. Okey. Disebabkan kita nak cari bilangan bilangan berapa bilangan, bilangan tu tak boleh negatif. Jadi ini negatif kita abaikan. Kita fokus yang positif. Okey. Okey, positif. Jadi cikgu tulis semula, N lebih besar daripada 25.65. Okey adik-adik, macam mana kita nak tahu nilai? Cikgu saja tunjuklah. Contohlah ini number line. Sini 24, sini 25, sini 26. Okey. Okey, 25.65 ni contohnya dia berjatuh dekat sini. Nilai dia. Okey, kita nak cari jawapan di mana ada tanda sama dengan. Jadi kalau nak cari tanda sama dengan, kita mesti mengambil nombor integer sebagai jawapan. Jadi disebabkan dia sebelah kanan, dia lebih besar. Jadi okey, cikgu buat ah. Jadi kita harus melihat di sebelah kanan. Yang cikgu tanda warna kuning ni. Okey. Bila dia nak minimum, kalau dia nak minimum berarti okey, apakah nombor integer yang pertama kita jumpa? Jadi integer yang pertama adalah 26. Jadi kita jawapan N kita adalah 26 sebab dia nak paling minimum, iaitu paling kecil. Okey adik-adik, itulah contoh soalan yang ketiga. Okey, latihan untuk video kali ini cikgu bagi banyak sikitlah. Okey, nanti adik snap lah ya. Okey, kalau ada buku teks boleh refer buku teks, iaitu latih diri 5.3. Okey, dan seterusnya. Begini. Okey, ada lagi satu soalan yang ketiga dan yang keempat. Okey, adik-adik, ini jawapan untuk soalan-soalan yang cikgu bagi tadi ya. Okey, kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya, video yang ketiga untuk janjang. Okey, video ketiga cikgu adalah berkaitan dengan penyelesaian masalah dalam janjang aritmetik. Okey, bye-bye adik-adik, jumpa lagi. Ingat, #admit is my passion.